Bismillah. Teman-teman fijidan yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, telah resmi disampaikan dalam akun Ustaz Syafiq Baslamah di Instagram terkait wafatnya ibu kandung beliau yang sebelumnya mengalami sakit. Dan kita sebagai seorang muslim, sunnahnya adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau dan melapangkan kuburnya dan menyelamatkan beliau dari azab kubur. Dan inilah sunnahnya, bukan mengirim Al-Fatihah, teman-teman ya. Dan juga kita dapati komentar para netizen, di antaranya dari Kuntung yang mengucapkan doa Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga husnul khotimah insyaallah. Ada juga Harry Pras yang mendoakan yang sama dari akun resmi kampus STDI Imam Syafi'i Jember juga, dan banyak lainnya yang turut mendoakan ibu kandung Ustaz Syafiq Basalamah. Yang mana kita lihat ya, beliau banyak mengisir tentang konten dakwah anak salaf, dan di antara konten tersebut terkait tentang ibu ya. Mari kita simak di antaranya. Barakallahu fikum. Masih punya ayah berbakti jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Ketika mereka pergi, kita hanya bisa berdoa. Dan mengucapkan jazakumullah khair buat semua. Beliau setelah mengubur jenazah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru di akhir, mintakan ampun buat saudara. Wasallallahu lahu tafiq, dan mintakan kepada Allah agar dikasih ketetapan. Dan dia sekarang sakit, maka semoga semuanya mau mendoakan ibu. Jamaah, ada seorang sahabat yang izin untuk berjihad, izin untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, izin untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Kalau dia mati syahid, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Bapak ibumu hidup?" "Iya," kata dia. "Pulang engkau ke sana. Fa zammal jannah, di sana ada surga." Ya, ada orang yang masya Allah senang duduk sama temennya, ngundang temennya, tapi duduk sama orang tuanya sebentar udah bosan. Kau tidak tahu bagaimana orang tuamu tatkala engkau kecil, dia menemanimu dalam semua hal. Ketika nangis kau minta dibelikan ini, dibelikan sama orang tua. Ketika bermain, duduk di sampingnya orang tua. Kau digendong kemana-mana. Dan ana setelah menjadi orang tua, ana lihat ya peran seorang ibu ya. Allahu Akbar. Ketika si kecil nangis di malam hari itu, ibu bangun digendong sama dia. Dalam kondisi dia ngantuk, keliling dia ke belakang, kemana. Ya kalau anaknya panas ya, dia lakukan segala hal. Bahkan seorang ibu khususnya, dia siap mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan kedekatan kita sama dia? Sahabati. Ini ketika sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah SAW? Qala ummu. Ibumu. Qultu thumma man. Setelah ibu siapa? Ummuka. Ibumu lagi. Qultu thumma man ya Rasulullah. Iya, aku tahu ibu. Kemudian ibumu lagi. Qultu thumma man. Thumma abuk. Baru bapakmu, baru orang yang dekat lainnya. Sampaikan ini kepada ya aktivis-aktivis gender yang mengharapkan persamaan lelaki dengan wanita. Di dalam agama kita wanita diletakkan 3 kali di atas laki-laki dalam kebaktian. Bukan sama sama bapak, tidak. Kenapa kok ibu 3 kali? Bapak tidak ikut hamil. Rasa lelah ibu tidak pernah dirasakan bapak. Bapak tidak ikut melahirkan. Dia tidak pernah merasakan rasa sakit melahirkan. Bapak tidak pernah menyusuin. 3 ini pekerjaan ibu.
sehingga ibu dikasih tempat yang lebih tinggi. Aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku pereskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawassul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadangkala sudah menikah lebih peduli sama istri. Kondisi sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya. Ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Taat kepada 70 dari keluarganya. Kalau dia mati syahid, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bapak ibumu hidup?" "Iya," kata dia. "Pulang engkau ke sana. Fazammal jannah, di sana ada surga." "Enggak sama," kata dia. "Ibumu waktu merawatmu ketika engkau kecil, ibumu berharap engkau bisa hidup. Sedangkan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah tua sakit-sakitan, engkau berharap ibumu mati." Sallallahu alaihi wasallam.